Assalamualaikum sahabat aluminium dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim DAK. Oke, video ini kita review ya. Sekarang sudah jadi lagi satu unit rombong true 2-in-1 ya. Sorry, belepotan bahasa Inggrisnya. Jadi ini untuk mie dan bakso. Jadi mie sebelah kiri, baksonya sebelah kanan. Yang jelas untuk panjang standar lah ya. Ini 120 karena ini untuk motor bebek. Jadi untuk motor bebek kita buat, taruhlah untuk angka netralnya 38, tingginya kita buat 105, depan 102 belakang. Jadi tidak terlalu jombat untuk posisi atap. Oke, untuk bahan kita menggunakan produk yang paling tebal untuk saat ini. Produk paling tebal dipegang Indal punya. Oke, untuk kompor kita menggunakan kompor mawar 202 atau 203 agar lebih memudahkan dan tidak terlalu panas. Terus ada pintu atas ya, lemari atas sepanjang rombong, jadi bisa untuk muat stok banyak. Terus pintu kita buat lipat seperti ini untuk memudahkan pada saat pengambilan barang atau melayani konsumen. Oke, untuk pintu atas kita buat 2 agar pada saat kita membutuhkan barang tidak jatuh semua. Oke, karena ini 2 kompor atau 2 dandang, yang jelas pintu sebelahnya, pintu satunya kita buat taruh di samping karena di belakang kita buat tempat LPG. Tempat LPG plus untuk tempat air ya, bisa double. Ini pesanannya Bapak Ahmad Deni Ridwan SH ya, kalau ditulisannya sarjana hukum. Beralamat Jalan Padat Karya nomor 47 B RT 20 RW 00 Kelurahan Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kota Baru Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan loh Pak ya. Ini ongkirnya lumayan mahal, tapi dari pihak konsumen sudah kita konfirmasi tidak ada masalah. Untuk ongkirnya kena Rp1.620.000, hampir separuh dari harga rombong. Cuman setelah saya konfirmasi ternyata untuk barang di Kalimantan sendiri satu juga mahal. Terus kedua untuk produk-produk seperti rombong, Bapak Ahmad sendiri lebih yakin dari produk Jawa. Dia tidak menyebutkan produk DAK ya, karena dia belum pernah tahu produk DAK. Tapi setelah melihat videonya, menurut beliaunya DAK katanya bagus. Terima kasih Pak Ahmad Deni. Semoga rombong yang saya kirim atau yang kita bikin untuk Bapak khusus ini bisa membawa jalan rezeki yang barokah dan lancar. Semoga nanti ke belakang bisa nambah lagi, nambah 1 unit, 2 unit, 3 unit agar usahanya Bapak Deni lebih lancar. Oke, sudah masuk ke Dakota. Untuk pengiriman selama ini alhamdulillah kita pakai ekspedisi Dakota. Di satu sisi murah, aman, dan terpercaya. Selama saya mengirim selama hampir 4 tahun alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, ini nomor resinya. Terima kasih Pak Deni, semoga rombongnya membawa berkah untuk usaha Bapak. Sekian reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.